Halo guys, kedengaran nggak ya? Aduh, ada mobil. Jadi hari ini aku mau beli sayur. Awalnya aku pakai motorku, cuman aku nggak mau karena baru dicuci. Kenapa? Harinya mau hujan nih, sedang kerintik. Besek pula di sini. Kok bisa ya? Oke guys, nikmati perjalanannya. Kalau pakai Vario lembut banget, kalau pakai motor ini kasar jadi. Aduh, tutup lagi dia. Kita balik, stop dulu ya. Oke guys, saat aku edit video ini aku lupa kasih tahu kalau hari ini tuh mau ngapain. Jadi hari ini tuh aku mau beli bahan-bahan untuk membuat tempe mendoan, sama cari sayur masak, sama cari sawi untuk masak mie. Gak ada ya? Tutup semua. Oke, itu semua putar balik. Beli sayur masak dulu ah. Beli bahan-bahan mentahannya di dekat rumah aja. Astaga, jauh-jauh ke Gunung Mangga dapatnya dekat rumah. Sayurnya cuma ini, Pak. Sayurnya cuma ini. Sayurnya habis, guys. Aduh, beli di mana ini? Mana tahu lagi itu tempat sayur. Oh, becet, becet. Pak, ada tempe yang bulat kah? Oh, habis ya, Mas. Habis kah? Oh. Gak ada tempe bulat ya? Ya udah deh, makasih ya. Kenapa lagi motor nih? Ada lombok juga. Bawang prenya 5.000. Cari ini yang bagus ya, Bu. Terus ada bawang putih, bawang merah kah? Ada. Bawang merahnya 5.000, bawang putihnya 5.000. Becek. Gak kelihatan, ya gak kelihatan lah.
sesuai nama dulu. Pasarnya. Kita beli sawi satu ikat. Sampai sana baru kita lanjut. Oke. Jadi kalau mau ke Sungai Dama, itu kita harus lewat gang-gang. Kenapa? Karena jalan kalau yang dari kan ada perempatan tuh, lurus sana tuh jembatan. Nah, kita nggak boleh lurus ke jembatan, sama nggak boleh langsung belok kanan. Makanya kita lewat sini. Itu jalan tembus. Aku bawa motornya kayak bawa motor vario. Kalau vario kan meskipun ada gundukan gitu, kayak rasanya dikit-dikit aja. Cari sawi. Sawinya satu ikat aja sih. Buah semua badi. Tadi mau hujan. Udah rintik-rintik tadi. Ada sawi sampai sini. Kita cari sawi. Tanya dulu, Bu, yang jual sawi di mana? Sayur. Ya. Gak ada. Gak ada ya di sini. Di jagung. Oh. Terima kasih, Bu. Nggak ada lagi. Nggak dapat, kita pulang yuk. Oke guys, ternyata sudah dicari, ternyata yang jualan sawi tutup dan seluruh gaya. Ini jam berapa sih? Jam 1 tuh mana ada orang jualan sawi, tahuku. Sampai elek mencari sawi nggak dapat lah. Oke guys, jadi kita bakal pulang rumah aja. Oke guys, bye bye. I'm not going to